Okay, hai. Assalamualaikum. So, hari ni kita akan buat unboxing Sis Fair. Okay, ni. Ni Sis Fair pasal dah berapa hari tu. So, tadi ni dia dah gunting. Kita just buka lah dalam. So, kat dalam ni ada ni TikTok. Free gift, free gift. Okay, nampak tak? Okay, next adalah... Tada! Double cleanser. Sis Fair double cleanser. Okay, so kita buka lah benda ni. Buka. Maksudnya kosmetik. Boleh je. Ada kosmetik indon. Okay, dengan ni cantik. Cleansing oil. Okay, nampak tak? Okay, boleh jauh sangat. Beli dua ni. So kalau beli ini sebab ada grab promo yang ada sekarang, beli satu set double cleanser Sis Fair and akan dapat free TikTok. Okay, so first kali kita akan tengok satu-satu lah. Okay, kalau ikutkan step cucian menggunakan Sis Fair double cleanser, step ke bawah. Okay, first kali kita akan guna cleansing oil. Okay, so cleansing oil ni dia punya bahan dia first kali caprylic, hydrogenated ethyl olefin, unsaponifiable carbonate, dengan produce emitter. Okay. So, dia kata kat sini, kelebihan cleansing oil adalah membantu membersihkan wajah dari segala kotoran dan sisa makeup terutamanya yang berasaskan minyak, membantu melembapkan kulit dan mengurangkan kedutan halus, and yang ketiga, membantu mencerahkan dan membantu kulit lebih bersinar. Wow! Okay, and then dekat sini dia ada cara penggunaan dia. How to use. Basahkan wajah dengan air swab. Tuang sedikit cleansing oil pada jari dan ratakan secara lembut pada seluruh kulit wajah. Dan bilas kulit wajah anda dengan air swab. Okay, next kita ada cleansing water. Ta-da! So, lepas kita guna cleansing oil, kita kena guna cleansing water. Betul? Cleansing water ni, dia punya bahan-bahan dia nanti boleh baca dekat description ilah dan nanti kat bawah. And then, dia punya kelebihan dia, membantu membersihkan wajah dari segala kotoran sisa makeup, membantu mengekalkan kelembapan kulit dan mengajarkan kulit, and then membantu membaik kulit kering atau rosak dan membantu mengurangkan pengelupasan dan mengembalikan kelembutan atau kehalusan kulit. Okay, so kat sini dia ada cara penggunaan dia juga. Untuk penggunaan yang lebih efektif, cleansing water digunakan selepas penggunaan cleansing oil. So, kena guna cleansing oil dulu. And then, ratakan cleansing water secara lembut dengan gerakan membulat pada seluruh kulit wajah. Dan yang ketiga adalah bilas kulit wajah anda dengan air swab sehingga tiada lagi cleansing water. Okay, kita dah siap unboxing. Next, kita akan buat, kita akan try buat tutorial guna double cleanser ni dekat muka Hasma. So Hasma dekat sini, kerepas sikit. Dia macam tak nampak lah. Ha, muka Hasma ni bermakeup ya. Yeah. Dah makeup tadi, guna foundation, guna concealer, blusher, highlight dan semua. So kita akan try cuci muka menggunakan Sis Fair double cleanser. Okay, jom kita start. Okay, so dekat sini kita dah sediakan barang-barang dia. So, ni ada air. Okay, air. And then kita ada ni micellar. Garnier punya micellar water untuk makeup remover. And then kita ada wet tissue. Lepas tu ada Sis Fair double cleanser. Okay. So, kita akan start mana? Buat sebelah-sebelah ke nak buat semua terus? Sebelah. So, kita boleh nampak lah ni. Okay, so kita akan test sebelah-sebelah. Tapi macam tak buat line tu, aku tak nak buat line. Tak payah. Okay, buat line. Tak payah buat line macam tu. Okay, so kita akan test first kali. Okay, kita punya model Siti Hasma Sairi, import daripada Indonesia datang. Tak tahu lah kan apa hasil dia. So kita try je. Cantik warna pink. Kotak dia serius cantik. Suka gila. So cleansing water ni 100ml. Okay.
50ml. Cleansing oil ni 50ml. Harga dia RM69. So kita test. Okay, first sekali kita akan buat sebelah-sebelah. Maksudnya sebelah apa? Sebelah yang ni? Sebelah lagi? Ni je. Okay, maksudnya Azman nak kata sebelah kanan dia akan pakai ni dengan cucian double cleanser 6 spell. Okay, untuk sebelah lagi sebelah kiri. Sebelah kiri dia akan just guna micellar water. And last kali kita akan test pakai wet tissue untuk tengok cucian dia betul-betul bersih ke tak. Muka dia betul-betul bersih ke tak. Okay, so kita test lah. First kita akan cuci pakai micellar cleansing water. Ini makeup remover tau. Nanti cuci pakai makeup remover. Lepas dah pakai selang cleansing water, kita akan pakai cleansing oil. Okay, cleansing Sisfair cleansing oil. Oh, first time tau benda ni nak pakai. Baru buka, baru keluar petak. Allah, cabut. Wow, comel. Nampak tak? Let's try macam kamera macam jauh eh, tak nampak. Okay, ni just letak dekat kapas. Wangi. Kita nak try juga untuk diri sendiri. Macam ni Nana tak pakai makeup, so sebab tu lah tak boleh buat. Sebab semua tadi dia pakai makeup tebal. So kita try je. Bilas dulu. Bilas kan, letak ambil air ni. Letak sikit-sikit. Tahu tak, air letak sikit-sikit nanti dia akan jadi macam buih-buih putih. Buih? Haa. Okay, ni adalah cleansing oil. So sekarang semua tengah bilas cleansing oil pakai air. So then kita akan guna cleansing water. Okay, untuk pastikan cucian betul-betul bersih. Supaya muka kita ni betul-betul bersih. Okay. Hei, benda lagi sini. Nanti kita tumpah sekali. Tutup. Okay. Bilas ah, bilas kulit wajah anda dengan air suam hingga tiada lagi kesan. Kita nak pastikan muka kita ni betul-betul bersih. Supaya kalau nak solat, ambil wuduk, so air tu rata ke kulit. Tak ada kotoran-kotoran lain. Dan juga untuk prevent jerawat daripada naik dekat muka sebab kulit kita dah bersih. Dah. Okay, boleh bilas. Pedih ke? Tak ada. Mak yang masuk mata. Tapi ni ada masuk mata tak? Tak ada banyak pedih ke tak? Nana tak pernah try tau, dia baru dapat tadi. So, kita first kali try kat Asma. So, nanti Nana pakai untuk diri sendiri lah. Kan macam mana, so nak try juga. Kita pun as penjual, kita pun nak try juga. Tengok berkesan ke tak produk kita jual ni. So, senang kita nak promote dekat orang. Like that. Okay, dah. Dah settle, so biar kering je. So, sekarang kita akan cuci yang sebelah kiri. Gunakan micellar cleansing water tadi. Tak tahu apa jadi result lepas ni. Kita akan tengok. Okay, jadi dah kering kai. Next kita akan gunakan wet tissue untuk test sama ada dua-dua belah adalah betul-betul bersih ke tak. So semua boleh ambil ni. Rasanya ni cuba dekat sebelah kiri dulu. Okay. Sebelah kiri
yang guna hanyalah cleansing water je tadi. Right. Okay, so kita boleh tengok ya, kalau gunakan cleansing water je bila kita wipe dengan wet tissue, dia masih lagi tinggalkan kesan. Ada lagi kesan-kesan foundation, kesan-kesan bedak, kesan-kesan lipstick. Okay. Memang ada kat sini. Ni kan tak nampak tak apa, nanti Dana akan tunjuk gambar. So nanti akan lagi nampak. So memang ada kesan lagi. Okay, Asma akan cuci-cuci betul-betul. Okay, next. Kita akan gunakan wet tissue seterusnya untuk cuci yang di sebelah kanan. Okay, di sebelah kanan. Nanti Dana tunjuk gambar, okay? Sebab Dana masih dalam video ni, tak nampak. Sebab dia jauh sangat. Ni kita dry dekat bahagian belakang kanan. Bersih! Bersih! Okay, 1000 unit telah terjual. Okay, bersih. Tak ada kesan. Nanti kita boleh tunjuk beza, okay, yang gunakan ni. Hanyalah makeup remover sahaja, tak sebersih menggunakan double cleanser stage plan. Tengok ni, asyik jatuh je. I also is nervous. Okay, ni apa? Lipstick. Tak boleh tunjuk, tak boleh tunjuk, tak boleh. Okay, so itu saja. Nanti Dana akan tunjuk gambar. Ataupun, okay, mesti Dana akan tunjuk secara dekat lah. Okay. Okay, try cuci yang sebelah kanan tadi tu kan. Okay, dah boleh letak kot. Okay, tengok. Si bersih. Okay, kita bandingkan dengan yang ni. Kalau dia tak guna Sisfair Double Cleanser, maksudnya cucian muka kita hanyalah guna makeup remover je, tak cukup. Okay, tak cukup. So, kita kena guna yang ni. Kena guna, maksudnya kena guna double cleanser untuk dapatkan muka yang sangat-sangat bersih, yang comfort betul-betul dah cuci untuk wuduk kita masuk bila kita nak ambil wuduk nanti. Ni adalah kesan masa buang makeup awal-awal tu lah. Okay, so boleh tengoklah beza kat sini. Okay. So, thank you bersama kami. Thank you model saya.